semuanya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media yang telah membantu mensosialisasikan, menginformasikan Partai Golkar. Hasil pilkada ini apakah otomatis karena Golkar ya tadi dikatakan oleh teman-teman wartawan yang meraih suara terbanyak atau memenangkan paling banyak pilkada ini akan memegang komando dari koalisi? Tentunya itu akan dibicarakan nanti ya, karena berbicara dalam konteks koalisi tentunya kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Nanti pasti akan ada yang ditunjuk siapa menjadi komandannya, panglimanya, untuk membawa koalisi ini memenangkan Bapak Jokowi sebagai presiden tahun 2019 nanti sampai 2024.